Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi masih memanas, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan lagi di sini ya, perkenalkan saya Sekjen Widyanawati, Bapak Ibu saya bisa memanggil saya Sekjen. Saya biasanya saya mengajar di UPN Veteran Jawa Timur di Prodi Sistem Informasi ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian saya dimajukan oleh Bio Bebas Sutomo untuk menyampaikan materi instruksi dan lain virtual. Jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan game, kita bermain game seperti ini ya. Jadi insya Allah akan menyenangkan. Nah ini nanti akan kita praktekkan atau kita ajarkan kepada kita bagaimana sih cara berpikir secara komputasi seperti itu. Jadi sebelum memasuki materi atau pembelajaran hari ini, Bapak Ibu silakan persiapkan tools, resolusi dan virtual ini untuk menyiapkan laptop serta jaringannya, wifi-nya, monggo digunakan apakah sudah oke? Karena itu yang akan membuat kita lancar ini dalam pelatihan. Baik, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah loading games. Jadi di sini adalah merupakan sebuah game edukasi yang mengajarkan tentang pemrograman tanpa kita harus mengkomputer. Bagaimana sih cara berpikirnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau misalnya kamu tuh belajar ilmu komputer, kamu pasti bisa menggunakan semua yang ada di komputer, bukan seperti itu. Jadi kita di komputer science itu kita bukan belajar pakai tools, tapi bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah secara komputasional ini. Jadi kalau misalnya di komputer itu hanya angka 0101 seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu komputer pasti kamu belajar pakai aplikasinya, kan? Jadi bagaimana sih komputer itu menjalankan programnya? Bagaimana cara dia berpikir? Nah, kita akan belajar seperti itu. Kemudian yang kedua, CS Plus. Jadi untuk CS Plus ini itu seperti LMS. Sudah pernah menggunakan? E-learning. Nah, kalau di e-learning itu kan kita yang menyiapkan resource, gitu ya. Kita yang menyiapkan resource. Namun di CS Plus ini dari Google ini, dia sudah ada resource-nya, sudah ada skill-nya, kurikulumnya. Bisa kita praktekkan atau kita nanti akan buat belajar buat kelas di dalamnya. Kemudian kita bisa mengumpulkan siswa kita ke dalam kelas tersebut seperti itu. Dan kita bisa share kurikulum sesuai dengan tingkatan usia siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ini hampir sama dengan CS Plus. Jadi sama belajar berpikir secara komputasional CS Android ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada Codex. Nah jadi ini adalah laboratorium virtual. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu kan pasti ada labnya. Lab apa itu kalau misalnya di sekolah? Lab komputer, lab IPA, seperti itu ya. Nah nanti ini kalau di sekolah-sekolah kan labnya ada gitu ya. Nah ini secara virtual, jadi kita bisa belajar langsung bagaimana sih atom itu seperti itu di kolaps ini nanti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, jadi untuk yang slide ini adalah untuk belajar di Bapak Ibu sekalian di rumah ya. Linknya sudah saya cantumkan. Jadi ini bagaimana sih hubungan antara komputer science dengan math? Nanti Bapak Ibu silakan akses sendiri ya di rumah belajar mandiri. Kalau saya putarkan sini nanti waktunya habis karena sangat terbatas. Oke, kita masuk di sesi yang pertama yaitu Blocky Games. Jadi ini adalah tampilan awal dari Blocky Games Bapak Ibu sekalian.
Jadi di sini ada permainan dari awal sampai akhir ya. Di sini ada puzzle, kemudian ada labirin, ada bird, ada turtle, ada musik-musik. Nah, di sini tuh ikatan-ikatannya juga dari awal sampai akhir itu akan naik-naik-naik-naik seperti itu. Seperti kayak kita main game. Kan pasti lebih sulit, akan lebih sulit, akan lebih sulit, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk masuk di Bapak-Ibu, untuk masuk di Lottery Games, karena Bapak-Ibu ketik https lottery.games di website masing-masing. Ya, browser. Ya. Browser. Sudah Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu bisa berdamping mohon bantuannya. Kita jawabnya dari awal pakai tinggi. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah berhasil langsung? Jadi yang pertama saya kita akan belajar masuk di teka-teki atau puzzle. Silakan diklik untuk yang puzzle ini ya, yang atas sendiri. Kita ya, puzzle. Kalau ada yang kesulitan boleh angkat tangannya, nanti akan diberi oleh Bapak Ibu pendamping. Sudah ya Bapak Ibu, boleh diajarkan ya, teman ya. Saya akan coba kita belajar sama-sama. Klik puzzle atau teka-teki. Kemudian di sini ada petunjuk. Di situ bahasanya bisa diganti ya Bapak Ibu. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sesuai dengan yang mau. Kemudian kalau ini petunjuknya kita lihat ya. Jadi untuk masing-masing hewan hijau
Lampirkan gambarnya, pilih jumlah kakinya dan buat tunjukkan ciri-cirinya. Ada yang sudah berhasil? Baik, jadi sini ada beberapa blok ya Bapak Ibu. Dari diwarna hijau ini ada kucing, ada siput, ada lebah. Nah, silakan Bapak Ibu kategorikan di masa ciri-ciri hewan tersebut. Oke. Ya. Bapak Ibu biar Bapak Ibu biar enggak rame sedikit. Bapak Ibu tadi kan pandemi. Nanti kalau saya baik Bapak Ibu, nah oke, jadi untuk siput kita bisa masukkan kategori siput di sini. Kemudian untuk bebek kita taruh di bebek, kucing, kemudian lebah. Nah, di sini kita bisa tahu untuk blok-blok yang sebelah kanan ini ada paru, mata, mata, bulu mamalia, bulu unggas. Nah, ini silakan dikategorikan kepada hewan-hewan tersebut sesuai dengan ciri-ciri hewannya. Bisa berarti paru ini masuk ke bulu mamalia, kucing, tempurung, setelah kita selesai melakukan, Bapak Ibu periksa jawabannya. Oke, semuanya sudah berhasil ya. Jadi sekarang Bapak Ibu coba untuk puzzle. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah, baik. Sekarang kita melanjutkan selanjutnya ya. Kita masuk ke labirin. Bapak Ibu silakan kembali ke home. Di oke tadi ya. Kalau sudah oke silakan klik yang labirin. Klik yang labirin. Tadi masuk dalam konsep. Jadi kita masuk selanjutnya untuk labirin.
Jadi sesuai tujuannya ini ya, ini ada orang akan menuju ke suatu tempat. Jadi bagaimana caranya agar orang tersebut bisa sampai pada tujuannya? Di sini ada blok, yaitu bergerak maju. Nah ini ada tujuannya untuk beberapa blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Jadi kita coba yang ini ya. Ternyata masih kurang. Kita tambahkan lagi. Kita coba jalankan. Sudah sampai. Jadi kita sudah belajar yang namanya dua garis JavaScript, yaitu move forward, maju ke depan. Sudah oke. Silakan Bapak Ibu lanjutkan ke level 2. Coba kita jalan untuk level keduanya. Jadi kita menaruh blok yang sebelah kanan di sebelah ke kanannya sebelah kiri. Ya, level 2 gimana Bapak Ibu? Udah? Ada yang sudah berhasil di level 2 labirin? Level berapa, Pak? Level 2. Lanjut lagi, Pak. Iya, boleh lanjut lagi. Iya. Baik, untuk level 2 nya Ibu kita lihat di sini. Kalau sudah berhasil ke level 3, silakan dilanjutkan boleh. Kalau dilihat di sini ya, ini orangnya akan ke tujuan. Ini ada jalan berbelok, jadi silakan di bloknya ya untuk sampai pada tujuan. Jadi ini ada blok tidak maju, ada blok kiri, ada blok kanan. Silakan dimanfaatkan bloknya. Terima kasih.
Level 2 sudah selesai ya. Sekarang apakah ada yang mau mencoba untuk level 3? Level 3 ada yang mencoba? Siapa mau mencoba level 3? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fadil akan mencoba ke level berikutnya, yaitu level 3, Bapak Ibu. Apakah kuenya sudah datang atau tidak? Oh, dapat satu masih lagi nanti Bapak Fadil kalau berhasil. Bagus ini yang diterima. Nah, oke, gimana Bapak Fadil? Sudah enggak? Sudah. Lanjutnya Bapak Fadil untuk level 4. Oke, terima kasih Bapak Fadil sudah berhasil menyelesaikan di level 4 Bapak Ibu sekalian. Apa yang masih Bapak? Jadi untuk level 4 ini ada yang namanya blok linear aktif. Ini namanya bahasa program ini adalah peruangan. Nah, oh yang ini ada empat Bapak Ibu sekalian, silakan kita lihat ke depan ya. Untuk level 4 akan didemokan oleh Bapak Fadil. Sambil bicara. Sambil bicara. Jadi, kalau tempat ini sendiri tersisa 4 blok. 4 blok ini 5 blok yang kita bisa gunakan. Bisa dilihat sebelah sini Bapak Ibu, 5 blok. Jadi saya bisa pilih untuk prinsip sampai ke tujuan. Dengan cara yang pertama adalah pegang haji. Kita lihat jalurnya, kiri kanan, kiri haji kanan. Jadi pegang haji dulu, bergerak ke sini, bergerak maju lagi, dan belok ke kanan. Jadi kita lihat untuk pergerakannya, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan. Begitu terus sampai mencapai tujuan. Terima kasih Bapak Fadil, jadi sangat jelas sekali ya. Karena kita hanya memiliki kesempatan beberapa blok yang harus kita gunakan. Karena ada blok istimewa yang namanya repeat angle atau pengulangan di situ ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat 4 penggunaan banyak blok. Jadi hanya mulai bikin angle saja sampai dia sampai pada tujuannya. Karena untuk level 4 nya apakah susah? Thank you.
Baik Bapak Ibu, karena ada yang ketinggalan soalnya terlalu, jadi saya akan mengulangi dari yang jadi mohon perhatiannya, silakan dilihat untuk ke depan ya Bapak Ibu. Nah ini untuk lewat diri, jadi sini itu ada beberapa blok. Ini beberapa blok, nanti dari itu ada beberapa, itu ada blok ini, ada blok ini. Orang ini, apa itu tujuan ini? Gimana sih caranya orang ini, si Bapak ini akan mencapai kesini atau bukan tujuan? Jadi sini ada blok, silakan. Kalau misalnya hanya satu blok, akan jauh akan sampai jalan yang terjauh. Nah, ternyata dia belum sampai. Ternyata belum sampai. Jadi apa yang dilakukan? Maka kita tambahkan lagi bloknya. Kemudian ya, kita coba lagi apa sampai? Ternyata sudah sampai. Seperti itu. Oh iya, Pak Ibu sudah sampai yang keberapa? Dengan beritnya? Jika delapan. Yang ke delapan boleh dicoba ke depan Bapak. Akan dapat nasi kotak lagi. Monggo Bapak, nasi kotak menanti. Monggo Bapak ke depan. Baik Bapak, karena ini masih yang keempat, monggo dicoba sebelumnya perkenalan dulu Bapak dengan Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jaya yang mengomong kira. Jadi saya mencoba menyelesaikan pertama di sini yang digunakan adalah titik ambil karena tujuannya adalah di tiga orang. Kemudian saya memberikan perintah untuk maju. Ini sebagai gerakan yang pertama dia maju. Setelah maju dia harusnya belok ke kiri, maka saya beri perintah belok ke kiri. Kemudian setelah belok ke kiri dia harus bergerak maju. Maka saya berikan perintah bergerak maju. Kemudian setelah maju dia akan belok ke kanan, jadi saya perintah belok ke kanan. Dan kemudian perintah C akan diulang lagi atas bergerak maju dan kiri dan maju belok kanan. Jadi ulang terus sampai mencapai titik merah. Kita coba jalankan mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Tadi janjinya sampai level berapa Bapak? Level 8. Bapak ya. Sampai level 8. Coba. Level 5. Level 5 ini kita dijangkau mantok. Iya, sejarah mantok. Ini kalau kita bergerakan hanya satu kali, maka dia akan jalannya setengah di sini. Maka saya beri perintah, diulang, titik ambil, maka dia akan mengulang perintah. Kemudian, oh maaf, ya. Nah, saya beri perintah bergerak maju dua kali, kemudian perintah belok kiri, dan saya diminta mengulang untuk bergerak maju. Ya, berhasil. Berhasil. Beri tepuk tangan untuk. Level 6, Bapak. Level 6. Di sini
ada tambahan sisa baru namanya if jika. Sebelumnya saya berikan perintah ini dulu, saya ulangi. Perintah berdasarkan benar ini akan diulang terus sampai kita ketemu dengan belokan. Jika ada belokan yang belok ke kiri, maka saya beri perintah belok ke kiri. Misalnya seperti ini. Siapa dulu, Pak? Ya, ya, ya. 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 Nah, ini kalau lihat gambar kacanya mungkin banyak yang cocok. Sebenarnya di sini simpel saja. Jalan lurus belok kanan, lurus belok kanan, lurus belok kanan saja. Nah, ini saya pertama saya ulangi dulu kita berangkatnya. Kemudian sama seperti tadi, jika ada belok kanan, ada belok kanan. Nah, seperti ini. Jadi yang gambar ini sama seperti tadi, cuma kita hanya menambahkan belokan-belokan saja. Jadi kalau dari sini yang ini kalau pembelokan. Terima kasih, ini nasi kotaknya. Baik Bapak Ibu, jadi begitu ya untuk level lanjutnya. Untuk mempersingkat waktu untuk yang level berikutnya, Bapak Ibu silakan nanti ya dicoba praktek di rumah, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu kita kembali lagi ya. Kita yang bird. Jadi petunjuknya di sini adalah mengubah sumber tujuan untuk membuat burung mendapatkan cacing dan tanah di sarangnya. Jadi gimana caranya si burung ini dapat kembali ke sarangnya? Itu Bapak Ibu boleh mengubah sumbernya. Kira-kira sudah berapa sih burung itu harus sampai pada sarangnya? Kita akan coba ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa putar-putar sesuai arahnya. Kita coba ya yang keempat lima ini, 45 derajat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi si burung sudah berhasil kembali ke sangkarnya. Gitu. Silakan Bapak Ibu coba. Selamat menikmati.
Ada yang sudah berhasil untuk level 2? Level 2 sudah ya. Jadi kita sudah menyelesaikan level dengan 5 baris JavaScript ya di sini. Nah, ini ada instance. Jika si guru tidak mendapatkan ular itu tadi, maka dia akan melakukan belok kanan, bibirnya berapa di situ. Kemudian dia akan melakukan yang lain dengan bibirnya 90 derajat sesuai dengan arahan. Jadi begitu ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung ya, karena di sini ada banyak game. Kalau kita praktekkan satu-satu di sini nanti tidak akan selesai. Nanti Bapak Ibu boleh mencobanya sendiri di rumah, gitu ya. Dan nanti akan ada nanti untuk kelompok 10 guru akan didampingi oleh satu dosen pendamping. Jadi nanti bisa di situ kita bahas lagi. Kemudian selanjutnya untuk topik yang kedua yaitu kita masuk di CS first. Eh, kenapa kau coli ngerek?
Jadi silakan diketik alamatnya di browsernya ya Bapak Ibu, csplus.withgoogle.com. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari soalnya dari CSS ya Bapak Ibu. Kita akan belajar membuat kelas di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena di sini saya sudah untuk practice room-nya, saya akan share dulu. csplus.google.com. Yang mana? Baik, ini adalah tampilan awal dari CS First untuk Bapak Ibu sekalian untuk menggunakannya. Nah, ini jadi sini ada beberapa kurikulum ya. Ini adalah kurikulum yang disediakan oleh CS First. Sebelum kita memasuki, kita akan launching terlebih dahulu. Jadi ini akan membantu siswa kita dalam mengerjakan tugasnya, apa mahasiswa itu bisa upload di situ gitu. Jadi silakan kita akan sign in. Nah, Bapak Ibu pilih sebagai teacher. Choose as a teacher. Nah, di sini saya sudah membuat akun, saya akan membuat sendiri, jadi silakan Bapak Ibu untuk membuat akunnya. Boleh pakai emailnya sendiri. Bapak Ibu dosen pendamping, silakan untuk membantu dalam pembuatan akun. Ini akun. Ya, pilih yang teacher ya, ada yang kesulitan Pak Ibu? Sinyal.
Baik Bapak Ibu, kalau sudah berhasil membuat akunnya, ada yang belum berhasil? Oh belum, baik saya tunggu. Kita coba yang pribadi saja, tapi sudah bebas bu. Jadi ya nanti ini hanya untuk membuat kemarin hanya contoh saja. Sebenarnya isinya kosong ya karena sudah saya buat contoh dari Andre. Oke, Bapak-Ibu, kalau sudah berhasil dalam pembuatan akunnya, untuk kita buat kelas dalam CSWorks, silakan Bapak-Ibu klik di tombol yang plus ini, ya. Tombol yang plus ini, plus, klik ke kelas. Buat kelas. Oke, nah ini ditulis nama kelasnya Bapak-Ibu masing-masing. Nah, di situ ada warnanya, silakan dipilih warnanya. Nah, di sini saya buat kelas dengan nama saya nama A. A kelas saya bisa diganti, bisa diedit gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari kelas itu ada kode.
ada model segala kelas model 98B9HC. Nah, ini contohnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau membandingkan kelas ini kepada siswa-siswinya, silakan diklik share ini. Nah, ini adalah modelnya. Nanti silakan di copy juga. Tinggal disebar di grup siswanya. Nanti siswa tersebut akan gabung di kelas ini, gitu. Akan gabung pas Bapak Ibu. Oke, kita lihat kurikulum di sini pojok kiri atas ini ada kurikulum. Silakan diklik kurikulum. Nah, ini ada banyak kurikulum ya, Bapak Ibu. Nah, ini sesuai disesuaikan dengan kelasnya Bapak Ibu. Misal ini untuk apa namanya? Kita lihat dulu ya, review. Nah, ini adalah sebuah introduction atau pengenalan guru CS First itu apa sih gitu. Nah, kita bisa menambahkan kurikulum ini, kita baca dulu di dalamnya itu apa yang diajarkan di sini. Nah, ini ada contohnya, bisa kita bisa klik dulu kira-kira apa sih di dalamnya. Nah, ini adalah kurikulum pengenalan dari CS First. Nah, di sini ada beberapa contoh. Saya klik ya, ini adalah interaktif untuk siswa-siswinya. Ini adalah sebuah stres ya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dikreasikan sesuai dengan imajinasi, kreativitas dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Hasilnya. Nah, kita bisa lihat di dalamnya. Di sini ada dino, ada kumpulan dino. Kita klik nantinya dia bisa bergerak. Nah, ini ada blok-blok yang tadi kayak blok tadi ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Misal saya laporan di sini, apa yang akan terjadi di sini? Jadi ya, kita lihat ternyata dinonya maju gitu. Nah, ini bisa kita sampaikan ke siswa-siswi kita sesuai kreativitas mereka. Kira-kira dinonya mau diapakan sih, mau dibelok kanan atau dibelok kiri. Nanti bisa menggunakan blok-blok yang ada di sebelah kiri seperti itu loh. Jadi ini permainannya. Nah, untuk menambahkan apa namanya kurikulum pengenalan atau introduction dari CSOS ini, kita bisa add to class gitu. Kita bisa tambahkan dengan cara ini, add to class. Nah, kita kelas yang mana? Tadi kan saya sudah bikin banyak ya. Mungkin Bapak Ibu mengaku ada di mana. Nah, dipilih kira-kira kelas yang mana sih yang sesuai untuk kurikulum yang diberikan itu. Nah, ini saya coba masukkan di kelas AA yang saya keluarkan tadi. Kelas. Nah, kita bisa lihat di dashboardnya kita. Nah, ini kelas AA. Ini sudah ada tambahan ya kurikulum, yaitu pengenalan welcome to CS First. Nah, di situ ada banyak kurikulum yang Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu. Bisa dilihat kira-kira cocok yang mana, itu ada resource-nya. Ada jadi untuk kelas SMP atau SMA itu ya. Jadi, nah, ini ada banyak sekali kurikulum, nanti Bapak Ibu boleh klik dipelajari di sini. Gimana Bapak Ibu untuk cek esok, ada yang mengalami kendala? Gak ada deh. Oh belum. Bapak Ibu dosen, tolong bertuahnya ada yang belum berhasil dalam
Sudah berhasil semuanya Bapak Ibu untuk membuatkan kelas dan memasukkan kurikulum ke dalam kelas. Ada yang mau di dalam? Masih ada? Jadi untuk manajemen file kelas kita, ya, Bapak-Ibu.
Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. So yang bisa disiswa adalah kita masukkan tadi. Ya. Ya, untuk siswanya nanti daftar dulu sebagai student. Ya. Usia, kurikulum namanya kurikulum. Cara menambahkan kurikulum, Bapak Ibu boleh klik di sini kurikulum. Di pojok kiri atas ada kurikulum. Nah, itu ada banyak pilihan kurikulum dari yang disediakan oleh CS First, dari Computer Science First ini ya. Nah ini sebenarnya ada characterization, ada interactive presentation, ada dialog, ada narration, ada figurative language, di sini ada banyak. Nanti Bapak Ibu boleh lihat kurikulumnya ya. Misal di sini saya klik yang tentang untuk CS First ini untuk yang pemula. Misalnya adalah pengenalan CS First. Silakan dilihat kalau misalnya melihat kira-kira apa aja sih isinya kurikulum dari pengenalan CS First ini. Oke. Okay. Nah di sini ada kalkulasinya kan. Nah ini belajarnya sampai 4 sampai 6 jam seperti itu. Nah ini ada overview-nya, ada penjelasan singkatnya. Nah di sini ada contoh dari pengenalan dari CS First ini. Silakan diklik contohnya ini. Nah ini ada beberapa misal dari take over example interaktif dan example. Nah, saya mau coba yang video misalnya ini ya, interaktif. Nah di sini videonya ini untuk melihatnya kita bisa untuk ya menambah misal ini videonya mau diapain sih gitu ya, kita lihat di sini, lihat dalam. Nah ini ada yang tadi kita kayak belajar blog ini yang tadi sebelah kiri ada beberapa blog gitu ya. Nah ini kita lihat di sebelah kanan, kita juga bisa menambahkan karakter di sebelah kiri. Kemana? Kemudian kita diklik ya, nanti videonya berbeda. Nah, untuk mengasah kreativitas siswa kita, di sini itu ada beberapa blok. Nah, ini gerakan. Ini kisah ya, misal kayak tadi yang kita belajar blok B, kita taruh di sini kira-kira apa yang di videonya. Ya. Kita lihat, ternyata dia maju. Gitu, tapi cuma dikit. Nah itu nanti bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri, siswa-siswinya bisa berkreasi sendiri gitu ya, untuk mengasah kreativitas di sini sesuai dengan yang dilatih mereka. Seperti itu. Jadi nanti ini bisa, dulunya bisa ke depan, minta ke ini bisa ngapain, seperti itu. Nah ini. Itu ya Bapak Ibu, menambah kelas sudah bisa, buat kelas sudah bisa, menambah siswa sudah bisa, kemudian tambah kurikulum sudah bisa. Oke. Yang itu banyak karena itu. Bapak Ibu, saya tolong sepertinya Bapak Ibu ada yang mengalami kendala. Tolong di dulu. Yang kesulitan apa? Yang dibantu sama dosen pendamping yang di lapang. Sering kali dulu yang lain masih belum bisa. Boleh sih.
Ini sekarang ini
Saya lanjutkan ke materi selanjutnya nih Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 14.30. Kita masuk di materi ketiga, yaitu CSR 2. Nah, ini alamatnya ya untuk CS Unplug ini. CSUnplug.org. Jadi untuk CSR ini sama ya, hampir sama dengan yang tadi, yang CSR. Nah, di sini berisi kumpulan juga ada kurikulumnya di sini ya. Nah, ini tuh kayak bermain game. Jadi bermain game di sini itu adalah bagaimana sih cara komputer, cara berpikir komputer itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada di sini ya, kita coba klik dari kurikulum integration-nya. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, ini ada binary numbers. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari salah satu kurikulumnya dari CSR ini untuk binary numbers. Jadi kalau misalnya bilangan binary itu kan ada 1, 2, kemudian 4, kemudian 8, dan lipatannya seperti itu. Nah, ini cara komputer bekerja itu seperti apa sih? Misal ya, dalam permainan ini kita di kelas permainan mereka tiga pegang kartu ya, dengan 1, 2, 4, 6, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini siswa ini misalnya, nah kita lihat ya di sini, lihat dari tadi 1, 2, 4, nah ini ada ya, ini adalah angka 0, 1, 0, 0, 1 sampai dengan 9. Kemudian kalau misalnya komputer ingin menampilkan angka 19, maka mana saja yang harus ditutup? Kalau ingin menampilkan 19, berarti ini ya 16, ini dibuka, yang ini di close, kemudian 16, makanya ini buka, ini buka, gitu. Nah, ini jadi kayak permainan yang bisa diterapkan di student kita gitu. Kemudian ada lagi caranya sorting, misal ingin mengetahui bilangan ini itu
dari mulai yang terkecil ke yang tertinggi. Misal seperti itu. Diacak. Nomornya diacak. Caranya gimana? Misal di sini angka 1, di sini angka 10, dia lihat sebelah kanan kirinya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau misalnya dia lebih kecil, ya, dia berarti harus geser ke kanan. Seperti itu. Kalau misalnya ada anak bisa dipraktekkan gitu ya. Itu kemudian ada sorting juga. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih cara komputer bekerja, ada Google Translate berapa? Untuk yang kesulitan dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah ini semuanya seperti itu ya. Jadi ada penjelasannya sama sih belum tadi. Maka saya akan melanjutkan di selanjutnya yaitu Golex, like virtual. Golex. Nah, ini banyak sekali like virtual. Bapak Ibu boleh dicoba ya. Misal ini saya klik Asset Based Solution. Jadi Bapak Ibu bisa explore ya untuk mata pelajaran yang diampu masing-masing. Ada yang sudah coba sesuai dengan mata pelajarannya yang diampu? Ada yang sudah coba? Ya. Oh biasanya pakai perka boleh dijelaskan? Ya. Ya. Ini sudah penjelasnya. Oh tadi langsung bikin ada dengan Bapak siapa? Mas Lika, Bapak biasa mengaku kata pelajaran apa ya?
Biasanya yang ditargetkan apa, Pak? Anak ini ya. Terima kasih buat Bapak.
Dipegang nanti tolong bapaknya dikasih snack tangan. Ada yang mau coba lagi silakan bapak ibu dapat snack. Oh dapat makan siang langsung diantar ke bapaknya. Moga yang mau coba lagi yang sudah praktek. Thank you. Alhamdulillah. Yang mau coba silakan. Baik, jadi sepertinya untuk goles ini bapak ibu saya sudah sangat familiar dan paham ya gunanya. Jadi saya akan melanjutkan satu lagi. Satu lagi tambahan. Jadi ini alatnya di wordball.net/resource 3524-6599. Saya tambahkan satu permainan lagi di sini ya. wordworld.net/resource/3524-6599. Wordball.net/3524-6599. Baik, jadi kita sedikit saya tambahkan satu permainan lagi ya. Di sini ada ya, kalau kita lihat di sini ini ada beberapa template. Ada beberapa template kita show all. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Saya coba airplane di sini ya. Saya coba klik airplane di sini. Kemudian saya start. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada tiga ya, tiga nyawa sebenarnya kalau kita main game ya. Nah, kita bisa arahkan misalnya kita naik turun. Kita lihat di bawah di tengah ini paste. Ini fungsinya buat apa sih? Paste untuk kita lihat seperti itu. Kemudian ada lagi select untuk memilih gambar. Oke, nah kita perhatikan tinggal satu ini nyamanya. Kemudian ini folder. Selanjutnya kita lihat lagi pertanyaannya. Nah ini kira-kira apa ini ya? Oh salah lagi. Skornya 3 dan 56. Nah kita bisa memulainya lagi atau dengan yang
yang lain. Kuis bisa seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu belajar dari elemen-elemen bumi dalam TIK itu apa saja ya. Ya, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Oh. Bapak Ibu silakan dicoba. Nah, di situ ada banyak template Bapak Ibu. Namun soalnya sama ya, hanya beda template dari kuisnya itu seperti apa, permainannya seperti apa gitu. Mudah ya Bapak Ibu untuk ini? Sangat mudah, baik. Dari beberapa resource dan virtual, kira-kira ada pertanyaan? Atau sudah sangat jelas? Sangat jelas ya, alhamdulillah. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi mahasiswa. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Andromeda Fidensi. Sudah happy lagi Bapak Ibu dulu? Atau tambah tertekan? Oh, sudah. Bahkan baru berapa jam sama jam. Nanti saya dulu lagi nanti kode pas saya tanya Pak Hidri, Pak Naik Tapon, Pulau Pulau Lekir. Kiri tapi materi pelajaran. Nanti pas saya tanya Bapak Ibu di rumah coba lagi ya. Semoga hari ini senang. Masih saya mau bertanya, materi kita selesai dari ini untuk pertemuan kedua. Untuk besok kita masuk ke lembar evaluasi. Jadi di WA-nya di WhatsApp mungkin bisa dicek. Di situ ada kemarin kan kita sudah mengerjakan pretest ya Bapak Ibu. Berarti yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti pas sudah longgar, Bapak Ibu coba untuk mengerjakan post-testnya. Saya biar tahu apakah hasil yang sudah kami sampaikan itu tadi tersebut dengan baik dari Bapak Ibu. Terus yang kedua, di situ ada lembar evaluasi Bapak Ibu. Ada lembar evaluasi sebanyak itu, berarti kita tolong nanti lembar evaluasi itu juga dikerjakan pas longgar, tidak harus dari ini malam ini. Misalkan malam ini sudah sampai, baru mau dikerjakan besok Senin ya tidak apa-apa. Yang penting adalah Bapak Ibu tercatat
di lembar evaluasi yang saya berikan, termasuk dari bagian tugas yang baru di majalah juga. Jadi yang kedua, yang ketiga, kalau tadi hari ini misalkan gagal fokus atau misalkan pengen latihan lebih, di bagiannya itu sudah kita buatkan tutorial, Bapak Ibu. Jadi sudah tutorial urutan langkah-langkah yang nanti bisa share Bapak Ibu juga ke siswa-siswinya, atau pas Bapak Ibu tadi kurang paham di materi yang disampaikan, bisa ditanyakan lagi. Habis itu cara tidak paham di pause, coba lagi pause. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Kalau hari ini belum capek Bapak Ibu, saya akan menawari besok kita kan masuk di jam 9. Selanjutnya jam 9 itu materinya terkait lembar evaluasi. Lembar evaluasi bisa biasa, bisa saya skip, bisa lagi Bapak Ibu berkerjakan. Berarti materi itu saya bahas lembar evaluasi. Saya kan menyampaikan ke evaluasi terkait dengan Bapak Ibu kemarin prestasinya dapat berapa, nilainya, prosesnya dapat berapa, hasil itu. Kalau memang itu cukup saya sampaikan di WAG, akan saya sampaikan di WAG. Artinya tidak perlu pertemuan. Maka pertemuan yang materi saya tentang project management di hari besok bisa saya lakukan dari ini di jam sekarang. Kalau berkenan, kalau nggak berkenan berarti kita terus besok jam 9. Namanya kemana? Sekarang aja ya Bapak Ibu ya. Besok berarti kita sudah tidur. Jadi ya, itu ya. Kalau yang besok bisa jalan-jalan ke Royal. Yes, sir.